Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dimudahkan setiap urusannya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Jumpa lagi dengan saya di Asa YouTube channel. Kali ini saya mau berbagi resep untuk membuat topping mie ayam ya. Oke, kita langsung aja ke bahannya ya. Nah, bahannya yang perlu kita siapkan di sini saya sudah menyiapkan kurang lebih 250 gram daging ayam. Saya pakai daging ayam paha tanpa tulang ya. Kemudian ada ceker ayam, kemudian ada daun bawang kira-kira 3 batang ya, 3 batang besar. Kemudian ada 1 batang serai, kemudian ada 2 biji bawang merah besar, kemudian 1 biji kemiri, 4 siung bawang putih, 1 ruas jahe, kemudian 1 ruas kunyit, kemudian 4 lembar daun jeruk, kemudian ada 2 lembar daun salam, dan kemudian di sini juga ada 1 sendok teh garam, kemudian 1 sendok teh merica bubuk, kemudian setengah sendok teh ketumbar, kemudian sedikit penyedap rasa. Bila suka ya, boleh skip. Nah, kemudian ada kecap manis. Oke. Di sini saya juga sudah menyiapkan bumbu halusnya yang sudah saya haluskan ya. Nah, ini nanti sebagian bawang merah sama bawang putihnya kita potong tipis-tipis ya. Oke, kita langsung aja ke cara membuatnya ya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan ya, kita cuci ayamnya dulu. Kita cuci sampai bersih. Kemudian setelah kita cuci, kita potong ya. Kita potong daging ayam dadu. Kita potong dadu. Sebenarnya membuat topping mie ayam ini sangat mudah ya. Jadi kita misalkan nggak pengen beli mie ayam di luar, kita bisa bikin sendiri. Dan bahannya pun juga sangat murah ya. Oke, setelah kita selesai memotong ayamnya, kemudian kita lanjut memotong bawang merah sama bawang putihnya ya. Kita potong bawang merah. Kemudian kita geprek jahenya. Setelah itu kita geprek daun serainya ya. Oke, setelah kita
potong bawang merah, bawang putih, kemudian kita geprek serai, kita sisihkan dulu. Kemudian kita lanjut memotong daun bawangnya. Kita potong, jangan terlalu halus ya. Oke, setelah kita selesai memotong daun bawangnya, yuk kita langsung aja ke cara membuatnya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita siapkan panci, kemudian kita isi air kurang lebih 800 ml air, kemudian kita didihkan. Setelah itu, nanti setelah mendidih, kita masukkan kaki ayamnya untuk membuat kaldu ya, dan kaldunya nanti untuk membuat kuah topping mie ayamnya. Nah, sekarang airnya sudah mendidih, kita masukkan kaki ayamnya. Kita rebus sampai keluar kaldunya ya. Oke, setelah kaki ayamnya kita rebus kayak gini, sudah keluar kaldunya. Sekarang kita matikan apinya dan lanjut untuk cara membuat topping mie ayamnya. Oke, kita untuk langkah selanjutnya kita siapkan wajan, kemudian kita kasih kira-kira 3 sendok makan minyak, kemudian kita panaskan. Oke, setelah itu kita masukkan bawang merah, bawang putih yang sudah kita iris tadi. Kita tumis sampai harum. Kita tumis sampai harum, kemudian nanti kita masukkan bumbu halusnya. Bikin topping mie ayam yang sangat praktis, simple, dan pastinya rasanya nampol banget ya. Oke, setelah itu kita masukkan bumbu yang sudah saya haluskan tadi. Kita tumis lagi sampai harum. Nah, setelah bumbunya ditumis kayak gini, kemudian kita masukkan potongan ayam tadi. Kita aduk sampai rata. Kita tumis dulu kurang lebih 10 menit ya, kemudian baru kita masukkan satu ayam yang sudah kita rebus tadi bersama air rebusannya ya, untuk memasak ayamnya ini. Nah, sekarang kita tambahkan sedikit garam, kemudian lada bubuk. Kemudian penyedap rasa. Kemudian kita aduk lagi. Aduk sampai rata.
Nah, setelah kayak gini, kemudian kita baru masukkan tadi ayamnya tadi yang sudah kita rebus bersama tadinya. Oke, kita masak sampai airnya menyusut ya. Oke, sudah matang ya. Sekarang kita matikan api dan kita angkat. Oke, sudah selesai. Ini adalah hasil akhir pembuatan topping mie ayam ya. Ini atasnya saya kasih irisan daun bawang. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Ikuti terus video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.